apa yo? Orang abeto, itu ini ora panas. Sholat nganggo kacamata kemarin. Siap. Engkok mon kacamata, engkok kebeter. Pah ngocak dekian, alen jalan entar kejengkang. Kangkui minum air kelapa. Kepadamu aku sudah terlanjur sayang, tapi dirimu sudah lupa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil adzimil jalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi tus'idu biha yawmal qiyamati baina yaday azza wa jal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh alladhi da'ana ilal manhajil akmal. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azzim wa syarif wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal fudala wal kurama wal a'izza, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para guru ngaji, para pengesepo, sesanget beten gaula amul jaki, wabil khusus selerai pon semulja guru kita bersama, guru kaula sarang ajunan, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Hasan Novel bin Al-Arif Billah, Kiai Haji Hasan Saifur Rijal bin Al-Arif Billah, Kubur Rabbani, Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qaiduddin, muka-muka kaula sarang ajunan oleh barokana. Muka-muka barokana Ki Hasan, barokan Ki Hasan Saifur Rijal, barokana beliau terus ngalir nang eti satiris. Amin Allahumma. Ben sesanget beten kaula amul jaki Al Habib Abdul Qadir Ba'abud, sesaat semangken e dalam perjalanan muka-muka e paring selamat bisa sampai e ka ento, seengke bisa maringin ilmu deka kaula sarang pancenengan, seengke bisa ngamalaki male audina kaula sarang ajunan selamat nang etunya akhirat. Amin Allahumma. Ben para kiai selain baik kiai pesantren, kiai madrosa, otabe kiai langker, kiai talken, kiai tahlil, bongguan yu muntada kiai talken pak sernal genembian bekiai talken nih keternyata kiai paling penting. Bama ngantos kiai sepondu kadang tak deh kiai ki ngajur kadang ki konjengan apa boleh ngunjeng ki nanti kiai segenteng gak bule kelora kita kira datang dari nuasi maka butuh ke kiai tal. Lah kadang nih ser ke kiai tal ken salah dia kelambin lah compang camping tembeng selaje kanjeng nanti pasang sarung leker pleker suruh tuju jok bojok senyama berkat sambil teng-teng tibi seladi kita habisin melas tengki bade kiai talken bagaimana ya. Para hadirin wal hadirat saya sangat beten kula hormaten wabil khusus tuan rumah bapak bapak mari sekeluarga saya semangken nyelameten potrana seikhitan muka-muka tetiap potra sesoleh endia ilmu semanfaat dan barokah sebisa abangga aki orang sepona. Amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaula tak lanceng lebar pak bu karena kaula nikah cuma sambutan bekan nungguan sambutan selanjutnya Kiai Asnawi. Kula tero kula nyewa MC ini kan. Engki kula ceramah de Pak Man Gaman tak to man nemunin MC ngak nikah nikah. Kayaknya MC larang ya.
Jadi bi kula mon berlomba ning guru matur ke non boy. Non boy kula tero ngunjeng apa matur non boy. Kok ngunjeng lagi ya gegenggungnya. Tikal kan tapi nyaman ring ajar iki. Kerja dos terus aki mulai tadus nodusin. Para tretan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Asyukur wak Bu. Elakku mangken esiang mangken kaula sareng panjenengan bisa hadir eken toplongguen dalam rangka kangkui pertama adua aki petrana Pak Mari ben ngaji nggih. Nyare el. Alhamdulillah biasan meneng e gunung ojen mangken tao. Luar biasa mungkin nika senyarang hebat. Mungkin nika terak dari saking teran giai noro sarang onjo bedeh. Walang gelek tade tak wadeng. Keng tapi mumpah brip aing aku apa pak cercer mulai mare. Ong kuah kuah de pampa. Moya. Moya pampa nyaman cercer mulai mare ne. Ya mun tade dia cercer. Bucer renjan dia. Alhamdulillah. Asyukur. Salatuhu wa salamuhu salawat ban salamu ketetep payatur akinah. Eca bisa akinah daga kustena kaula sareng ajunan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika mangken nika Pak Mari luar biasa, Pak. Nyonat anaan erabuin sareng habaib ben kiai. Berarti nika Pak Mari cek terona. Cek ngarepah anaan nika dadi orang seon. Orang seontong. Karena Kanjeng Nabi ini ke para tretan memerintahkan deka umat ka engkui ngekain anan. Benih cuma selamatin biasa epakon ekekain apa boleh mangken ini ke benih cuma ekekain tapi sampai ngunjeng aki habaib kiai sampai ebede tengen pengajian berarti luar biasa. Lah mangken ini ke anak apa mak potra potrena kaula sareng panjenengan ini ke mak binyak anak seleng meleng meler tak laje beda apa tade beda apa tade la obu tak temu bernana merah biru kuning jeleng enga ajam saya buat lo anteng lebar sekurup pemasok male anteng emas tak kelar akhirnya sepeda necot cabut kala senyama sekurup sabar neng eko benga mau tak kenal pot sekalian jenggo beda dina di mana mbak yu beni tangan nak yu muntang anak tak kira ngaji mundi anak ngaji bus-bus biwak lah. Lah ni kenapa mak putra anak orang-orang mangken ni kebinyak para tretan. Saya tak toro ocak, saya pakon munduk melaran. Karena orang sepona tak ndak nyelamatin. Kanjeng Nabi ni kemakon epakon ake kain. Beni keng napa male putra putrena kau le serang panjenengan ni keselamat. Usah dengan abdin tak kelar kiai. Islam ni kaya siru walatu asiru. Islam ni kegempang tak melah. Mun kelar nyambeli bedus, nyambeli bedus kelar boleh nyambeli sapeh mapan. Ukulo, akeka nyambeli bedus tambahin sapeh mapan. Tak kelar sapeh bedus meloloh mapan. Tak kelar bedus pokok selamatin nyereki ajam kampung. Tak kelar ajam kampung entar ke pasar meleki ajam potong. Tak kelar ajam potong cukup telur setong. Kengun emaan tanda nyelametin telur setong berarti ring tuan amin depentong. Ya mun telur setong kanan tak mampu berarti minta ban pentong. Karena ini kesareat. Munung-nung ngaku engkau cinta doka Allah. Cinta doka Nabi Muhammad mun soru anyanyi. Aku cinta pada. Nah tak apal mun solawatan. Coba. Osap aing. Lah apal kok. Ambu cek nangis male bisa lah todus sing ngajar padahal benar suruh main TikTok kento para tretan orang mun ongku-ongku cinta orang kento mun ongku-ongku cinta deka Allah nika akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah sitonga kitab dalam kitab Qomi Utugian dikatakan oleh Syekh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ni kenyama aslina Hatim bin Alwan. Yang cuma Hatim Al-Asom ni ke panggil julukin Al-Asom karena beda cerita. Al-Asom ni ke artena tuli. Kopok.
mun enjan bahasa matureuna kasara kopok. Anapa mah Hatem nika culukin kelaben setuli sekopok? Napaka si Hatem nika kopok? Punten, pernah suatu saat si Hatem nika kedatangan tamu orang bini. Orang bini entar ka si Hatem kang kui atanya, "Syekh, saya mau bertanya sesuatu masalah." Si Hatem nika ulama besar. "Oh iya, mau tanya apa?" Ketika kita atanya, si bini nika akan tok. Put. Oman bader yang kantok entar ke Gus Boy. "Non, canggolang abtin pamator acah habise. Nyon baro karena pas embian akan tok ya den Gus Boy. Todus tak todus. Todus tak todus. Nah todus. Ini kereng bini ini kak kentok bak ranying boleh. Iya pun kenton kemantan anyar bau turin. Wo mungkin nyar anyaran. Tut tak apa sayang. Rok om. Oleh telo bulan. Tut. Ya canying ranying yang. Oleh setahun. Tut. Ya anra yang cak kentok ben seroben. Oleh itu tahun. Tut ceng lah kurang ajar buri injinya. Eki tak eki, mungkin nyar anyar apa tak pak pak ngucap, "Ya Allah sayang, jangan begitu dong, ubat tu kurang ajar, ari tang cewek dia tang bini, ngelihat telo tahun tak jeling matan bolanya." Lanit ke para tretan si Hatem al Asom ni ke kedatangan reng bini perapan kini ke akan tok tut pusang si bini ni kang tu dah rembela, engkau ada todus merah lah, senyama muan reng bini merah, si Hatem ni ke mator. "Beun ngoca apa ki buruh?" "Boh, tak ngiting si Hatem. Pranying." Atanya, "Syek, saya mau tanya." "Tak ngiding." "Pranying." "Syek, engko atanya." "Tak ngiding." Akhirnya yang bini ni keperak. "Oh, berarti Hatem dia kopok." Berarti Hatem ni kako. Alhamdulillah tang kentok gelek TEG. Lah ternyata mangkana si Hatem al-Asom ni kae culukin tu tuli e culukin ko padahal tak kopok anapa makpok makopok kang kuno topen kecube na oreng se entar gele oreng di kang ku ano topen kecube na oreng lah oreng laimun ku lebih panjenengan para tretan bah bader yang dina di sebeda selingkuh setisa lah depa tak usah entar ke tipi pasar bu ibu apu anu dari binin dua, kalau dua, wano, wano tengah malam, lo dopa lo sah, wano, wano, pasar lo dopa, kita yang kibu, benda tak ada, benda apa tak ada, ya ji benar bu, mun reng nuasi tak ada, mun situ, mun sejagat benda, lah ni kesehatan malah so ni kemenutupi kejelekannya orang lain, male orang ni kata to, tak to disbangkan sehatan ni kae julukin kelaban al asom, beliau mengatakan manit da'al salasan bi ghairi salasin fahuwa kadzab. Orang yang mengaku tiga, mengaku cinta kepada tiga hal keng tape orang jia, tidak melakukan tiga hal, maka orang tersebut adalah kadzab carpak. Nah kente sebudakin kapi telo an nika karena nika bonggol telo kula nika nengkat temulen di kol 12 kila. Kula kol 12 dapat kantor senata kursi ni ke gula gila bu. Be tanya ke Kang Sohol ni kan. Cek telpon. Ano laku ya cek kelepain. Eki kol senapa? Kol 11. Ruga buru gula. Dapat. Ano? Eki mari mulain. Dapat ada nak kari kursi ni meloloh. Ada apa-apa hadrot ada oh nyaman. Bola keng kau cik soro atanak jan bula. Hari eki ay apes ngak gula ni. Kada iya moncen kaya buat cuba. Menunggu ngak Gus Boy ganteng. Genteng yang tak kauan. Mun gula cuba jangan tak kauan para tretan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang mengaku cinta tiga, tapi dia tidak mau melakukan tiga hal, maka orang tersebut dikatakan adalah dusta. Makanya cinta itu perlu bukti. Makanya jepang gempang nerema cin. Ketika ada orang yang jatuh cinta kepada kita, jangan mudah diterima. Karena terkadang orang yang mencintai kita karena sebuah penasaran, bukan dengan sebuah perasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga bahasa status, cong. Jaga bahasa status ya.
Lah ini kepada atretan, saya pertama hubullah, manidda'a hubullah, da'buna syahatin. Orang yang mengaku cinta dekat Allah, engkau cinta dekat Allah, engkau sayang dekat Allah, keng tapi tak ngelakonin syariat tak Gusti Allah, tak ngelakonin syariat Kanjeng Nabi, maka orang itu dikatakan kadzab, cintanya adalah cinta palsu. Pada ngaku engkau cinta dekat Allah, cinta dekat Nabi Muhammad, keng tapi di anak te selamatin, di anak te sonat, padahal sonat ni kecuma berdenang Islam, mbak. Ternyata Islam ni keindah, Islam ni kerapi, Islam ini bersih. Pernah suatu saat Halah bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Oning Habib Abdullah Al-Attas Empang Bogor, Pak. Tak oning pada. Baca kula tak oning jok lambok ni kok ulama lambok. Kula oning ke Gus Boy. Oning ke Bogor. Tak oning dia. Usara gelun no tahun Romaron dina dela. Lah ni ke baratretan pernah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas neng ekereta tuju bi orang non-Islam. Non-Islamnya katanya ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, "Pak, karena orang non-Islamnya kata oning ke Habib, tak oning ke kiai. Orang non-Islam tak oning ke Habib, tak oning ke kiai. Lamun orang ke anto bade kiai tak manceng, bade kiai tak ngormat, bade kiai tak amul jaaki, bade kiai tak ngormat, berarti kanto nika Islam tak batejel." Iyalah. Lawas selalu mangkan membade kiai, bade Habib hormat. Kadang bade kiai yang kep kanjana. Sihar kiai nya. Sia yang kep kanjana. Kadang awe aga kiai na. Kiai. Gimana kabarnya? Dia jawab suara kelun dia airnya. Cek dia yang ke kanjen kadang bade terader. Si awi aga kiai bade bade ade. Boh pula si awi aga dorong ajiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nika si awi ala Habib Abdullah nika ede tengin apolom di orang non Islam. Orang non Islam tak oning. Cek nika Habib. Pak, saya mau tanya. Sampean Islam, Pak? Iya, jawab Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ada apa? Saya mau tanya, Pak. Ya silahkan. Islam itu kan menganjurkan untuk khitan kangkui asonat. Apa sih faedahnya asonat? Habib Abdullah tak ajawab. Pak tolong jawab, tunggu sebentar, saya masih mau ke belakang. Entar ke Budin Sepur. Dapak ibu di nyari gedeng. Nyari gedeng, Pak, nyari gedeng, Bu. Dapak gedeng sambil kayak ada. Pak, gimana jawaban tadi, Pak? Saya mau tanya itu, Pak. Ini makan gedeng esoro dek dek. Alah Habib Abdullah ini lah motor ya, kakan. Bi orang non Islam ekombi. Gedeng gelek ekom ekombi. Beh. Kok dikupas mak ekombi. Beh, mun ekakan bi ko leen pae tak nyaman. Lah pade, arep peneng Islam mak esoro sonat, mun te sonat tak nyaman, tak glir ya. Bambu yu, cakel yu. Mangkan pun tak sonat taknya, tak percaya, tak percaya bu, hah? Telat kan? Ya pun tak percaya nyari TV jatanya kang, komen kau mana sonat, non boy mana sonat, tak tahu lah kang suhul kita sonat. Allahu Muhammad. Lah ni kalau itu Islam, apa? Islam ini indah. Lah kau le serang manjenengan ngaco cinta dekat Allah. Ngaku cinta dekat Rasulullah toroen syariatah, maka cinta kita dikatakan cinta yang sejati. Saya nomor dua para atretan ke saya terakhir. Debu nahatim al-asam manidahubun nabi. Saban orang saya ngaku cinta dekat Nabi Muhammad. Saya ngaku engkau cinta Nabi Muhammad. Tapi orang dia tak cinta dekat orang miskin, tak cinta dekat orang fakir, maka kadzab, maka cintanya adalah palsu. Mun kau le sareng panjenengan ngaku cinta dekat Kanjeng Nabi, keng ka orang miskin tak peduli, bahkan ngenyek orang miskin, berarti kau le sareng panjenengan ni kecintaan palsu. Engak mangken telasan Idul Fitri, kadang mun se melarat te sonjoen, beda batade. Mun se soki toron bejeng, anu entar kon mejo di ruang
muntar desah nyaman oleh ampau 50.000. Muntar desah ulah melarat tak kada beri paling kuro impus beri eng boteng are. Enjak dina meri melarat soki dina ari ah. Melarat tak kada ngejengkok je lawa selalu amat. Lawa selalu amat akeli ngakeli akeje. Lah nikah para tretan orang mun sing aku nikah mengatelasan nikah binya apa tade. Allah contar dosa, dosa melarat. Allah contar dosa, dosa melarat. Beda apa tade? Padahal pak bu, orang miskin nikah, orang saya paling cintain sareng Kanjeng Nabi. Orang miskin nikah pagi, orang saya pertama kali masuk ke surga sebelum orang soki masuk. Tetapi orang miskin nikah pertama cintain sareng Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi nikah atuh Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah pa'udi aki abdina edalem kebadan miskin. Ini ada dua riwayat, ada dua penafsiran. Yang pertama tentang doa nikah ngaji nikah. Apa maksud doa Nabi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan? Apa maksud Nabi nikah kok minta doa Allah kok nyokon nikah odi dalam keadaan miskin? Sepertama ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar ingin menjadi orang miskin. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini katanya dekat Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ana ba'junan ma'atuwa terhadap orang miskin." Maka Kanjeng Nabi ajawab, "Iya, karena pagi saya pertama kali masuk ke surga adalah orang miskin." Ini ke dalil saya pertama. Dalil kedua, penafsiran mengatakan, "Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin adalah miskin dosa." Nyokon ke Allah mantar tu sana sekoh. Wa amitna miskinan ben pamateaki abtina dalam keadaan miskin dalam artian mateh tak nyambi tu. Nah ternyata orang miskin ni kenyaman nyaman apa tak nyaman pak? Bu, nyaman tak nyaman diri miskin? Si pertama teti orang miskin cintain sarang Kanjeng Nabi. Si nomor dua teti orang miskin masuk surga kada nyaman apa tak nyaman? Nyaman apa tak nyaman? Mantar teti orang miskin kepi. Bapak tak amin. Oh tak batik nyaman ada si terlalu miskin gi. Mantar soki kepi. Oh melarat kepi yang dinar. Mantar otang-otang bona. Nyau utang ngayu. Mantar laken tak abinya boleh. Oh laken tukang selingkuh ya. Saya jomblo mantar tulia baju. Punya jomblo ngi ya. Saya rante mantar tuli nemu lake. Bebeda gi ya. Saya coba mantar retina. Baju bayu. Kau tak apa-apa deng kecamataan boleh nah. Tengkan setiap apa sih hidup itu muda ya. Jangan anak-anak setiap apa. Visi foya, misi foya. Visi misi foya foya. Don't play play bosku. Jangan siap. Lawas lah lawamat. Sekarang kan apa? Saya melarat dengan Odi. Gempang kah? Celeng terobote gem. Kare melek MS kilo ya. Boleh sakit kita di BPJS tapi kecantikan tidak ada yang di BPJS. Skincare itu mahal bro. Sia. Lawas lah lawaman. Dari saking teropoti ya. Ku MS glow biasa tak ada sebulan, seminggu tak ada. Papok dah ya. Allah lah saya tas botel lek era celengak jerapah. Ada sate botel muan. Coba buka kodung semua ni yuk. Ada. Kolot. Aduh san lambe aduh apa? Nasi kuring. Nasi buku muana glowing sokona kelbu lawa selalu Muhammad lah ni kepada tretan orang miskin ni kenyaman mangan dati orang yu pak pagi pak orang miskin pak masuk surga kade pak terus tak terus masuk surga pak itu miskin utak miskin. Oh ternyata ada orang yang terus melarat terus soki kapi. Orang soki ini kehesap melarat pak. Orang soki hesap apa malah dunia nehe. Orang miskin nyaman tua nanti. Tua na orang miskin man.
Uncan sera kiai. Tua noreng miskin mantika sabar de comona tabi katua de Allah minta besi tak kelam datang. Ya orang mun atua baratretan. Anapa mata mantik? Benikeng tak mantik, tetapi ada beberapa sebab yang menyebabkan doanya tidak diijabah oleh Allah. Pernah suatu saat, ini ke terakhir pun. Boh, korang yuk. Yang nguncang tibi yuk. Bengkok dilarang yuk. Bonggu, nah. Jangan bangki buruk kenal bisa engkau. Pada kan ngocak, maaf ya, I love you mendadak. Pada iri kias ya. Bawa selalu Muhammad. Dapat demer lah. Ada pak demer yuk. Doa nereng miskin dua, dua kadang manti kadang tak man. Apa yang menyebabkan tidak manti? Pernah suatu saat Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham ini disetop di salah satu pasar. Ada seseorang yang menyetop Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim bin Adham, kif ambu. Engkau atanya ada kabar naya Ibrahim bin Adham. Ia tanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ada buat dalam ayat Al Quran yang untuk uni istajib. Lakum Allah ampun adabu minta kesengko atua de kesengko engko pasti mengabulkan engko la atua Ibrahim bin Adham minta rezeki minta selamat minta riyah keng sampai setia engko pakun melarat agella Ibrahim bin Adham aina wa'dallah kama janjin Allah ya Ibrahim bin Adham insyaallah saya janji otikel tak usah oh, kopi lah yuk lah saya ngucap kopi aku lebih baik kopi daripada cinta karena kopi mampu menghadirkan sebuah inspirasi sedangkan cinta akan menghadirkan sebuah air mata siap bawa selalu Muhammad matau rianyat debak demen kok rosak pengajian lah. Lah iya aina wa'dallah dimma janjin Allah se Allah taala matur saban orang se atua ka se kok pasti biko ijabah kama tuan Allah kama janjin Allah Ibrahim bin Adham tersenyum ba'an ria odi nang etimah nang ebumi daun Ibrahim bin Adham iya ba'an selama 4 lekor jam apa bain se lakonin yo alakoh ibadah bagus debuna Ibrahim bin Adham terus mun badereng bini lebet apa beun dia metem apa mentelong engko tak tanya ke beun yu mandel lah mandelong air Ibrahim bin Adham matur ini ke ngocak ring pasar ya jaringan mun bade se bak mok semok ka daerah engko tak kelar daerah jaringan mung kok mun nang KFC ki pede mau paha apa dak mau paha apa dada maka aku mengatakan aku mau bahu saja agar aku bisa bersandar di bahumu nyen sia lawas lalau Muhammad hingga engkau membedereng bini ngaji tak kelar begitu aku tak kelar ki ya Pak billahi lah baung gua joko normal Pak kadang gua mun lebet pekalen no kadang gua muka HP apa tinggal toleh ke kiri ya Allah teh ya bos eman ya bos nyaman bacaan kok ada manusia normal mangan mbak enggak abang kau sok kadang bu ibu sudah iya sampai ada iya anu jangan kadang tiap berdoa magli itu ya dek iya mau saya koros mau tepak saya semok saya lempok ada ya Allah tak kelar bulu bu esto tak kelar aku tak kuat Pangajia, rumah walebur. Lawan selalu Muhammad embo. Hari ini tak ada pengajian non boy lemar. Tikel terus sakit non boy. Ajia, beun arap tuan mata manti. Karena beun sering amak siat deka Allah. Beun odi neng ebumin Allah. Odi neng etunya, keng tapi baan ki amak siat, maka maksiat dosa itu akan menjadi penghalang akan ijabah doa nabakna. Bangkan kau diserang panjenengan, benar ya atuh, benar ya bensaat atuh ya Allah. Abdi nyoon ada keajunan ya Allah. Keng tapi anak pemak tua tak manti, karena terlalu banyak doa.
maka dia kaulah serang manjenengan tore pabinya istighfar atau bedak kagus teaf astaghfirullah abal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah ngereng pas istighfar arang bareng niat atau berdaka Allah, niat abalih daka Allah, niat nyoon seporah daka Gusti Allah. Innal khataya astagh. Ya Allah, dosa-dosa kami terlalu banyak sehingga setiap kami berdoa kepadamu, doa kami tidak pernah engkau kabulkan karena kami terlalu banyak dosa ya Allah. Maka di siang hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, semua orang yang hadir di majelis ini yang mana mereka datang dari rumah ke tempat ini membawa segudang dosa, kami memohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami, dan jadikan semua orang yang hadir husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Astaghfirullah khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah nal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Titipan oning, apa sebab doa kita tidak diijabahkan oleh Allah? Karena kita terlalu banyak tuh mangan beminyak mau istighfar deka Gusti Allah. Ini kepada atletan senomor telok, apa yang mengaku cinta tapi dia tidak melakukan apa cinta apa senomor telok? Tunggu di episode selanjutnya. Imun dia kan tak dia kan tak ngunceng boleh benar ya. Ini kamu kesukaan ikat tuh ilmu semanfaat dan barokah. Mari nikah, kedi ngaki, merah ngaki, ilmu saya sampai yakin dengan Gus Boy. Jangan hanya kita bisa mendengarkan tapi ambil barokah. Nah, kulit sering mator. Eman kaman benikeng karena bedugus boy tak kasobung keluarga ginggung kula mator Probolinggo mungkin tak oleh barokan kehasan insyaallah Probolinggo ini kata oning tetinapa alhamdulillah beda kehasan oleh barokan kehasan seengke setujenah masyarakat Probolinggo khususnya Probolinggo Timur nikah oning deka Islam oning deka dek remah cara nak abe ibadah dek gagus teal barokana keha mangan marena nikah kombo ya sebekal mausah sebekal ngaji ya bekal acerama ah torek kedi ngaki merang ngaki muka-muka ilmu na manfaat ben barokah kauleh sarang ajunan terutama abtina muka-muka oleh barokana beliau amin ya rabbal nikah saya bisa sampai aki salah lopot nyon seborah intina suratan mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.